kuri sekarang ini khususnya saya pribadi dan juga Partai Golkar eh, pada kontestasi pilkada kemarin kami mendapatkan kepercayaan untuk berpasangan dengan P3 dan alhamdulillah eh, pasangan ini mendapat eh, hati simpati dari masyarakat Kabupaten Gorontalo untuk memimpin Kabupaten lima tahun ke depan setelah pasca pelantikan tentu banyak hal yang harus saya sesuaikan dengan profesi saya yang terpilih menjadi wakil bupati. Penyesuaian-penyesuaian dengan iklim yang ada di pemerintahan tentu sangat diharapkan. Saya sangat-sangat bersyukur memiliki seorang bupati. Satu dia adalah incumbent dan kedua tentunya dengan pengalaman beliau tentu saya tidak perlu direpotkan dengan strategi-strategi Bagaimana menjalankan program? Itulah satu keuntungan yang saya rasakan berpasangan dengan incumbent. Tentu, harapan saya ke depan, mohon kiranya doa daripada masyarakat Kabupaten Gorontalo dengan kepemimpinan Nelson Hendra untuk Kabupaten Gorontalo dua kali lebih baik, insya Allah, berjalan aman, lancar, mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan peruntukannya untuk masyarakat Kabupaten Gorontalo itu sendiri. Kira-kira, Pak Wabuk eh, sudah hampir menjelang satu tahun eh, di dunia pemerintahan. Apa yang eh, ada di benak Bapak untuk eh, Kabupaten Gorontalo yang lebih baik dan lebih maju lagi? Sudah pasti, eh, semua siapa saja yang akan mendapat kepercayaan, seperti saya ini, tentu. Uh, peruntukan pertama kalau saya bagaimana kita bisa memberikan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Gorontalo. Kami punya program-program yang insya Allah ini bisa berjalan dengan baik tanpa uh, dukungan daripada OPD dan juga masyarakat itu sendiri. Sehingganya kolaborasi ini sangat-sangat kami harapkan di dalam menjalankan roda pemerintahan ke depan. Dan target kami bagaimana pemerintahan yang ada sekarang ini bisa dirasakan dan berbeda pada masa-masa yang kemarin. Dengan pengalaman Pak Nelson, dengan pengalaman saya juga dari bidang swasta, insya Allah kolaborasi kami ini dari akademisi dan swasta, insya Allah dua kali lebih baik akan tercapai